Capek ini aku deh. Paling kapan? Paling kok live. Oleh nanti nanti capek ini dari situ. Boh hasilan apa? Nampak super ni. Tak bunyi yang satu. Masa mengganti tak? Ngeling. Tak sedap. Tak. Tak sedap. Tak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آمين يا رب العالمين yang dihormati kepada Tuan Guru Dr. Abdullah Ismail Abu Bakar, yang dihormati kepada hadirin dan hadirat, moci-moci pada makda yang ada bersama-sama kami di Masjid Al-Istan pada malam ini, dan salam hormat juga kepada pengikut-pengikut yang sedang mengikuti siaran langsung ataupun live show dalam Facebook Masjid Al-Istan dan juga Facebook Dr. Abdullah Abu Bakar yang lebih kurangnya pengikut berapa lama? 80,000 lebih. 80,000 lebih. Jadi hari ini kita buat live show hari ini melalui Facebook Al-Istan hanya orang sekali, tapi Facebook Dr. Abdullah ni lebih kurang 80,000 orang itu kita follower dia. Mutabi'in pada kita Facebook Dr. Abdullah ini ni 80,000 orang. Kemungkinan mereka sedang minta maaf majlis menyambut Ramadan serta dengan ceramah agama yang diundangkan oleh pihak ahli jawat kuasa Masjid Al-Istan. Biasanya kita buatlah dekat hang. Jadi tahun ini alhamdulillah kita bernasib baik dan boleh menerima tetamu yang berbahagia iaitu Dr. Abdullah. Jadi saya ingin beri pengenalan sekitar lalu dah. Teman saya Dr. Abdullah ni dia kalau demo kenal dia babo eh petang. Ingat dah. Mula babo eh petang, pada petang ni dia lah anak lelaki pada Bapa Epta. Pengajiannya Habib Sanawi lagi datang silat di Suria. Lepas tu BA. Sanawi saya masa saya gelar Suria saya berjumpa, sempat berjumpa dengan Dr. Abdullah di sana. Dan dia belajar Sanawi dan juga Jamiah ataupun Priatri di Suria. Dan lepas itu dia sambung belajar di peringkat Magister ataupun peringkat MA dan MA dan Doktor di Jamiah UIA, terkenalnya UIA Jamiah Islamiah Antarabangsa Malaysia. Jadi bukan biasa lah pengalaman di negara, pengalaman di negeri Sia kita ni, pengalaman di Malaysia, MA dengan BA. Dan beliau ni dia sangat-sangat bergiat lah di medan dakwah sebagai penceramah bebas. Dah, sebagai penceramah bebas, tak ada luar mana, tak ada luar mana. Selain pada tu juga, dia sebagai ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Salah seorang yang bergiat di medan dakwah. Payahlah kita nak cari orang muda dia bergiat suka dengan Dr. Abdullah. Masyarakat tani ini sangat-sangat berbanggalah dengan pemuda seperti ini. Kita mengharapkan semoga ada orang lain pula deh ambil contoh, ambil tauladan seperti mana yang telah dijalan oleh Dr. Abdullah. Hari ini kita nasib baik sebenarnya tak ada masa dah ni. Saya minta kalau tak kena suan tua boleh dia tak hari dah ni. Malam ni dia ada gilere di Benesta. Hasani lewat sikit tu maaf deh kerana apa? Kerana saya terlupa. Dia ingat kata nak ajak makan nasi lepas mengajar.
Tapi lupa kata lepas ngadai kena bintro tak ada di Benesta. Dia ada gilege nak ceramah di Benesta malam ni, saya minta tolong dia kata pagi sini dulu kan di Benesta tu lepas isya lagi dah. Lepas isya dia ada majlis, ada wedding. Saya kata minta hasta lepas ngorek pagi sini. Ramai juga pengikut ada modal titam dalam Facebook tu, dia kata eh kena tengok tu sungguh sekali weh. Nah, hari ini alhamdulillah dengan takdir Allah kita boleh tengok tu sungguh. Ini dialah Dr. Abdullah, anak Bapa Epta, yang bersama-sama kita di pagi ini akan bercakap, akan mari beri ceramah agama tentang Ramadan. Saya letak maudhu huduh-huduh dah. Saya kata Ramadan bulan rahmah dan bulan maghfirah. Kita mari sambut ramai-ramai buat majlis menyambut Ramadan al-Mubarak serta dengan dengar ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Abdullah berhubung dengan Ramadan bulan rahmah dan bulan maghfirah. Kita ada biasa dengar semua ada hadis Nabi kata Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan pada mulanya dipenuhi dengan rahmat, Allah Ta'ala akan menaburkan rahmat, dan pada pertengahannya pula akan diberi maghfirah ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan akan tabur rahmat dan akan beri keampunan kepada kita. Akhir sekali itqum minan nar, kita akan mendapat kebebasan daripada api neraka. Jadi esok dah. Nah, tak silapnya esok. Seperti biasa kalau dia mau hitam dekat Allah ni esok dia orang masuk dah. Esok dia live masuk pula suasana tengok anak bule di Jahan. Gila esok dah. Lepas-lepas dah tu apa kita baru hitam dah. Tengok nak puasa ke tak, puasa ke tak puasa. Esok boleh kita mutabaah, boleh kita hitam live masuk daripada Dr. Abdullah. Mana kalau lah esok ni ada kelihatan anak bule lusa tu kita akan berjumpa dengan Ramadan dah. Oleh itu malam ini saya minta kepada Dr. Abdullah untuk mari berkecek sepatah dua kata sekadar masa yang mengizinkan, mudah-mudahan kata untuk nak cah bateri buat kita. Nampak boleh Ramadan, boleh Syawal kemarin, boleh Syaban dah. Nampak super sejuk ya. Dalam kita buah saya pun dah kecek dah dah, dah baca cekat dah. Cuma dia nampak super sejuk lagi, tak ada panas je mana. Jadi hari ni, malam ni, minta kepada Dr. Abdullah untuk mari panahinya kita. Kalau takdirnya pergi raya, pergi puasa lusa ni, kita start baik panahinya itu lain sikit. Dah. InsyaAllah lah malam ni. Walaupun masa begitu singkat, InsyaAllah kita akan usaha mengambil pedah, ambil manfaat daripada yang masa yang singkat ini untuk sama-sama kita memperkuatkan lagi iman kita, memperkuat lagi takwa kita, cah bateri kita wi gagah, wi panah, wi siap sedia untuk nak sambut Ramadan. Karena boleh ni, boleh rahmat, boleh maghfirah dan boleh membebas daripada api neraka. Terutamanya kita orang manusia ni, orang panggil duklah salah semua. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam ni adalah orang yang banyak bersalah. Orang yang paling molek sekali iaitu orang yang banyak bertaubat. Ramadan Allah Ta'ala hantar mari untuk nak hapus dosa kita. Nah, kalau kita tak ambil peluang ni untuk nak kita hapus dosa kita, oh kita rugilah. Sebab tak tahu kata Ramadan depan ni kita nak ada dak lagi, tak tahulah. Hak ni pun tak boleh tentu lagi ni. Sebab esok sehari lagi. Nah, nak dek tak dek wallahu alam. Tapi kita doa lah insya-Allah semoga Allah Ta'ala beri peluang kita boleh kita sambut Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Kalaulah kita boleh Ramadan dah insya-Allah, kita tak boleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan rugi, bahkan kita akan celaka. Saya teringat kepada satu peristiwa ketika mana Nabi naik mimbar dah. Nabi melangkah naik mimbar, naik baca ketubuh. Tiba-tiba apa ni orang sahabat-sahabat dengan Nabi kata amin. Naik setangga amin. Naik setangga amin. Lalu tu sahabat tanya, ada gapo weh? Pia dok kata gapo ni boleh Nabi dok kata amin amin 3 kali. Maka Nabi royak. Nabi kata dok naik ni ada malaikat dok berdoa. Salah satu daripada doa malaikatnya kata kan,
Rahima anfu wailun liman adraka ramadan falayu farlahu. Maka Nabi kata amin. Nabi dengar malaikat kata kan? Malaikat kata ugi dan celakalah. Siapa-siapa hok de masuk tahawi umur siapa boleh duduk lewat Ramadan tapi dosa dia tak diampun oleh Allah Subhanahu taala. Celaka demo ni. Malaikat atau celaka wailun demo ni. Maka Nabi katakan, Nabi kata amin. Kita tak sih tu. Tak sih we kita masuk dari doa tu, maka kita sipai molek lah. Teh sipai we kemah, berkah we kemah untuk kita sama-sama menyambut Ramadan dan insyaallah kita akan tubik daripada bulan Ramadan dengan penuh dengan rahmat, dengan penuh keampunan dan juga akan dibebas oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan kita akan tergolong daripada golongan al-muttaqin sebagai tujuan besar, tujuan utama di sebalik puasa Ramadan. Maka hari ini untuk sepanjanglah saya dah kepada ajannya sebagai mukadimah, sebagai kata sambut teh bagi Dato' Abdullah. Lepas tu saya nak serahlah kepada Dato' Abdullah untuk beri sepatah dua kata sekadar masa yang mengizinkan. Cuma nak minta taruh boleh 10 minit hujung deh. Siapa dia ada soal jawab berasa tak cerak tujuh mana, berasa nak nak puasa tak kena weh, tak tahu tujuh tu, tak tahu tujuh ni. InsyaAllah Dato' Abdullah cedek kita 10 minit akhir untuk soal jawab. Pihak ada apa? Okey. Tanya. Kalau berasa tak tergamak nak tanya weh, tulis oleh saya. Tak apa saya nak baca. Saya nak tulis tanya weh. InsyaAllah deh. Maka masa dan tempat majlis ceramah Masjid Asistan mempersilakan yang berhormat Tuan Guru Dr. Abdullah Abu Bakar untuk berjumpa dengan ahli jemaah di sini dan ahli pengikut-pengikut Facebook yang sedang mengikuti sekarang ini dengan segala hormatnya dipersilakan. Wa jazahullahu khairan wa mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. يا مولاي صحبه سايا أستاذ نصر الدين dan tu ime tu kote tu bila ada sini deh dan kamakam masjid jemaah dan keluarga besar. Ada saya tak lupa juga adik dah saya Fadil. Dia adik pada saya lagi masa mengaji dulu dan tak lupa pada keluarga besar Azistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ada lagi sehari sahaja nak tiba bulan Ramadan al-Mubarak. Kalau masa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tiba Ramadan, Nabi wayak kepada para-para sahabat, qad atakum syahr Ramadan, qad atakum syahr Ramadan, sesungguhnya telah tiba bulan Ramadan, sesungguhnya tiba bulan Ramadan, syahrun tuftahu fihi, boleh dibukakan padanya abwabul jannah, pitu-pitu syurga, wa tughlaqu fihi, dan boleh ditutupkan padanya abwabul jahim, pitu-pitu neraka. Syahrun tughallu fihi maradatu syayatin, dan boleh yang dirantaikan syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Sebuleh yang ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim.
Siapa yang dihalangkan daripada dapat bulan ni, maka memang dia tak dapat lah. Jadi sebenarnya bulan Ramadan Al-Mubarak ialah bulan hak Tuhan nak buka peluang betul lah kepada hamba-hambanya. Sebenarnya peluang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia ni banyak. Kau baru ni tekoh bulan Syaban, nisfu Syaban, pada buka dah situ. Nah, sebab idza kanat lailatul nisfu min Syaban, apabila siapa di tengah bulan Syaban, fa qumu lailaha, maka bangunlah di malamnya, wasumu naharaha, dan puasa di siang harinya. Hak tekoh baru ni, fa innallaha, maka sungguhnya Allah Taala yang zilu tuha tuum ila sama'id dunya, kepada langit dunia, maknanya tuha buka pintu dan peluang untuk hamba-hambanya. Tak faqal fa yaqul, maka tuha kata, ala min mustaghfirin, ada dak orang nak minta ampun, fa aghfiralah, aku nak ampun kepadanya. Ala min mubtala, dan ada dak orang yang sakit, fa uafiyah, dan aku akan nak sembuhkan kepadanya. Ala kaza wa kaza, Tuhan tanya, ada dak lah tulah ni, hatta yatlu al fajru, hingga naik matahari, iaitu hingga naik fajar. Itu pun promosi atau promotion hak tuhewi untuk hamba-hambanya kembali kepada Allah. Dan juga ada setiap malam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zilu rabbuna tabaraka wa taala, tuha turun di setiap malam, maksudnya tuha buka pintu rahmah ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Fayaqul, maka tuha kata, may yad'uni fa man yad'uni, siapa hab doa pada aku, fa astajibalah, maka aku nak terima. Man yas'aluni, siapa minta, fa u'tiyah, aku nak memberi. Man yastaghfiruni, fa aghfiralah, dan siapa yang minta ampun, maka aku nak ampunkan kepadanya. Banyak peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hamba-hambanya. Dan kalau kita tengoklah hadis nisfu Syaban, yattali'u Allah ala 'ibadihi, Tuhan tengok hamba-hambanya. Nah, Tuhan tengok kepada hamba-hambanya lailatul nisfu min Syaban, malam nisfu Syaban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Tuhan ampun semua illa musyriku musyahin, malaikat orang yang syirik dengan Allah, dan orang yang suka balah, suka kata orang, suka tuduh orang, suka buat menyakiti orang, maka itulah Tuhan tak ampun. Tiba-tiba ada pula supaya hak ni hak samnalah, peluang sama sebulan Tuhan wi kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, kullu bani ibni kullu amali ibni adam, semua amal-amal anak Adam lahu, baginya illa siyam, malaka puasa, fa innahu li, maka sungguh puasa ni hakku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas pahala dengan sebab puasa sana. As-siyamu junnah, dan puasa ini ialah junnah. Junnah artinya perisai atau penepih daripada api neraka, wa iyadza billah. Wa idza kana shaumu ahadikum, dan apabila tiba puasa salah seorang daripada kamu, fala yarfuth, maka jangan jimu isteri di siang hari, wala yaskhab, dan bangit jangan tuduh orang, kata korang, maki korang. Semua wa in sabbahu ahad, dan apabila seorang saat ni maki, nah, au qatalah, atau hacu nak bunuh dia, falyakul, maka anak dia kata, inni mru'un sa'im, sesungguhnya aku ni orang puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lagi, wala khalufu famis sa'imi, dan bahu busuk mulut orang puasa, athyabu 'indallah, lebih bahu sedap di sisi Allah, min rihil misk, daripada minyak kasturi lagi. Walis sa'imi farhatan yafrahuhuma, dan bagi orang puasa ada dua tempat hak dia gembira, hak dia suka dengannya. Idza aftara,
apabila dia buka puasa Farihah bi Fitrah, dia ramai dan dia suka dengan raya dia dan buka puasa dia. Wa idza laqiya rabbah, dan apabila dia jumpa dengan Tuhan, dah Farihah bi Saumi, dia gembira dengan sebab dia puasa. Sebab tu peluang puasa ni ialah Tuhan buka untuk kita segerakan amal-amal kita. Allah Subhanahu taala firman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Orang Islam ni ia tepat dunia ni kita ni untuk kita saksumkan dengan hak Tuhan. Kita nak hipungkan amal-amal kita pada Allah Subhanahu taala. Dan orang Islam ni hak Tuhan sebut, fa idza faragta fansab. Apabila kita selesai satu amal, fansab, maka kita bangun buat hak lain pula. Tu kadah. Sebab bukan tempat rehat bagi kita sebagai orang Islam. Sebab tu Tuhan sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kamu segera, cepat-cepat cari jalan untuk kita dapat memenuhkan selama sebulan yang akan tiba dengan amal-amal ibadat. Peluang untuk kita betul ya. Nah, kalau orang yang tak ada ambil peluang ni, maka sangat rugilah dianya. Kerana Tuhan buka ke, wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmat aku tu melimpah kepada semua. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, maka aku akan tulis untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu bulan Ramadan kita ambil peluang ni hak Tuhan sebut, wasari'u, segerakanlah ila maghfiratin, kepada keampunan Tuhan. Tuhan buka luah untuk nak apung dosa. Man shoma Ramadan imanan, siapa puasa bulan Ramadan kerana beriman pada Allah, wahtisaban, dan kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan baginya dosa hak yang telah lepas. Sebab tu kita segerakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan syurga, arduhas samawati wal ard, hok yang luah langit bumi semua. Kita duduk dah dunia ni semua dah ya, kita duduk ni orang panggil cepat sangat. Tuhan sebut, innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya bandingnya hidup dunia, kama in anzalnahu minas sama, supaya air turun daripada langit. Kama in anzalnahu minas sama, fakhtalata bihi nabatul ardh, kama dia bercampur ke bumi, tumbuh pokok-pokok, tumbuh dia, tumbuh dokong, tumbuh tu mote, tumbuh tu tumbuh ni. Nah, fakhtalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas wal an'am, hak dimakan oleh manusia nate. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, hengo bumi-bumi saat ni tu dah tumbuh pokok-pokok dan apok molek semua saat ni tu. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, jadi molek napok sukam lah kita tengok dunia sepanjang tu. Air ni maksudnya tu hebat dengan air belaka dunia ni. Maknanya air ni kita hipung supaya umur kita, hidup kita ni ya subuh kan, kita hidup kita saksem beli gotu, beli goning nah, lepas tu boleh ada kita ada kor tamah anak apa semua kor tamah supaya air-air kan itu bila ya turun ya jirak asuk di bumi ya tumbuh gotu, tumbuh goni saya kan jadi hijau molek sedap nampak suka mana nah. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, sehingga tua-tua dia sana itu kok tua bumi tua tanah nak ni tua kebun sana itu seko kata siapa priye dah dah siapa priye. Tengok kita hidup tah dunia umur kita hak kita boleh pakai sebenarnya 10 tahunnya. Umur 40 cua sampai 50 tu ya sedaknya. Tu sedak orang panggil makan pun lalu, gotu pun lalu. Tekor 10 awal kok tak pakai kerja apa budak kecil lagi. 10 yang kedua kok tengah duk wairun gapo tak ada duit tak ada apa minta orang tua saja. 10 yang ketiga kok baru habis ngaji mula nak kerja, kereta mu tu tak ada lagi. 10 yang keempat tu baru boleh beli. Baru boleh beli. Maknanya ulama sebutlah tafsir bahawa nak menunjuk kata dunia terlalu cepat. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba perintah Tuhan, makna Tuhan wak wi mati kalau kita hidup kok khabar-khabar dak khabar apa. Sebab tu kena ingat pak kara Tuhan katanya kita bila duduk di
akhirat sikit lagi. Pertama, dah ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lan tazula qadama 'abdin, tidak akan boleh gerak kaki-kaki manusia sana yaumul qiyamah. Pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'i khisal, hingga ditanya tentang empat perkara. Pertama, an umrihi fima afna, tetap umur dia dah habis hagapa. 10 mula, 20, 30, 40. Kita habis untuk Allah Subhanahu wa taala ke tak? Kita manfaat gapo ratik kepada orang. Kita wi gapo ratik kepada orang. Dan kita pula guna umur kita hak Tuhan wi tutup gapo? Lah Tuhan akan tanya. Tak ada. Lepas tu pula kita kena ingatlah. Bila kita pergi di akhirat, ya pergi saat ini tu bangis sorai. Ustaz deh. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun malaikat kena jumpa Tuhan yang Maha Pemurah. Abda dalam keadaan jadi hamba, tak ada boleh bawa pangkat, tak ada boleh bawa harta, tak ada boleh bawa apa. Laqad ahsam wa addahum adda, dan Tuhan kira seorang-seorang nak lari tak boleh. Dah. Tak kira apa kita ni, semua Tuhan akan kira semua. Lebih pada Facebook kira lagi. Dah Facebook tu rekod like berapa yang royak siap laka tu. Dah korang tu titang umur berapa. Semua ni royak. Hak Tuhan sadat Tuhan semua. Nah, ya bunai, supaya Saidina Luqman pesan kepada anak dia, ya bunai, innaha antakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawat aw fil ardi yati biha Allah. Jika ada sesuatu duduk le batu atau duduk di mana dalam langit atau dalam bumi, ya tibih Allah, Tuhan akan bawa mari semua. Dan benda-benda yang kecil-kecil kita duduk telitah lah hati, duduk telitah nak bercia tu bercia orang ini, semua Tuhan akan kira semua. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu tunjuk mari adalah diri kamu, au tukfu, atau kamu sembunyi, yuhasibkum bihillah, Tuhan akan kira semua. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Tuhan pong okey hatu hena pong dan Tuhan nah apa ni azab, okey hatu hena azab. Sebab tu Ramadan peluang kita, dan Tuhan akan tanya pula wa an syababi, tentang masalah muda kita, tekah kita muda fima abla, dak buat gapo atik tekah muda saat ni tu pula. Nah, kok yang tiga wa an malih, tetah kita min ainak tasabah, ambil mana? Tuhan katanya, wa fima anfaqah, dok belanja untuk apa? Nah, wa yang keempat iaitu wa an ilmih, tetap ilmu kita fima amila bih, dok buat amal ke dak ilmu hak kita tahu. Orang kita sekirah misalnya suh kita dok dengar, orang dok tebah, orang dok ngajar semua hak ni tu. Wa man adzallamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa hal lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan kepadanya, orang dok oyak, orang dok ngajar, orang dok dengar semua dah. Nah, patut tak buat pula. Ah, maka hak ni bila tak buat, maka Tuhan akan balas diri Tuhan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sebab tu kita buatlah apa yang kita boleh buat. Tuhan suruh ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, bagi hak kamu dok buat daripada kebaikan untuk kamu sana itu, tajiduhu indallah, akan boleh di situ ha. Kita akan ambil di situ ha kerasa. Semua tak kira amal-amal kita kecil-kecil semua hal itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa buat amal kebaikan sebiji sawi, yarah dia akan apa ke? Tahu tak? Darah ni kalau istilah ngaji kimia fizik kok, orang panggil atom. Atom ni tak apa tengok. Ya kecil doh orang panggil. Teh, bila tak apa tengok, akan rasa napak. Yarah akan napak juga. Dan sebab itulah kita Tuhan we peluang kepada kita di bulan Ramadan al-Mubarak. Nak we kita kembali kepada Allah. Nah, nak we kita kembali kepada Allah. Nak we kita insaf. Nak we kita semangat buat amal semula. Sebab itulah Siti Aisyah radhiyallahu anha dia kata ada hadis riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazid, dan tak tambah la fi Ramadan ma yatahajjud wala fi ghairih, dan tidak juga pada bulan lain ala 11 rakaah, tak lebih tahajud 11 rakaah. Tapi kita nak ayat sini ya takan yusalli arba'a, Nabi semaya 4, thumma la tasal an husnihin wa tulihin, ya kata jangan tanyalah molek setara mana Nabi semaya. Nah, wa tulihin lamu setara mana.
Nawaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia wa'amak ibadat, dia sungguh benar-benar. Ada satu riwayat yang syar radiyallahu anha, dia kata, nah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakum hatta tatawarrama qadamah. Nabi bangun malas, semuanya bekok kaki-kaki. Bekok kaki-kaki. Sebab tu kita bila masuk Ramadan ni terawih. Terawih ni kita semaya, we cukup sehingga imam selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man sallama al-imam, siapa semaya bersama dengan imam hatta yang sarifa, hingga imam selesai, siapa sudah tu imam, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis pahala seperti semaya sepanjang malam. Qiyamul lail. Nah. Arab kata an-nasr sabrus sa'ah. Nah. Itu sah. Kemenangan mana kuam samrit ialah sopa pencuang wela, bukan sokmo Ramadan sahaja untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pelak leh orang ni kalau dia senek dia lupa tu kaedah dia dah tu hawa ya sendiri ala kraha allazi yusayrukum fil barri wal bah, tu hawa yang menjalankan kamu di darat dan di laut. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim, hengo munduk le perahu dok yak franga manusia. Wajarai Nabi Hamdok tak perahu sedak, tak berasa gapo. Birihin tayyibah, dengan angin hok yang baik, maka ada sedak. Farihu biha, maka suka. Ja'atha rihun asif, kama dia mari ibu susah. Waja'ahumul mawju min kulli makan. Lepas tu pula, omok mari keliling semua. Wadhannu annahum uhita bihim, dan mereka duduk sekolah atau mati dah gitu. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Nah, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau Tuhan selamat kami pada hari itu, kami nak bersyukur pada Allah. Tapi fanya manusia dak Tuhan kata, falamma anjahum, tatak kalau Tuhan selamat mereka itu, idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Tiba-tiba jadi kagok semula pula. Dah lupa pula teka senek apa? Kau senek ada masalah ke apa? Apa ni kau susah tu kau ingat tu hal belaka? Semua buat kita ni dah susah ingat tu hal dah. Dah nak maya hajak lah, nak berdoa, nak tu, nak ni macam-macam semua. Tapi bila senek, idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nas. Tuhan kata, hei manusia, innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Sesungguhnya jahat kamu, karuk kamu, klik pada fakmu belaka. Nah, kamu tak sibuk dengan harta dunia. Harta dunia ni hak sungguh-sungguh pun Tuhan sungguh-sungguh cari, sungguh jadi banyak. Tapi bukan untuk kita, karena kita nak makan semua tu tak boleh sekali. Kita nak guna semua kereta kita tak boleh sekali. Lagi rumah kita bukan boleh tidur semua pun. Nah, hak luah mana pun. Maknanya bagi hak Tuhan we di atas dunia, tidak semuanya kita boleh mengguna. Kita tak boleh guna kali semua saat ini. Ada boleh guna, ada tak boleh guna. Maknanya Tuhan we kita saat itu untuk sementara saja, dan Tuhan suruh kita saat itu kerja apa semua untuk nak membangun. Sebab tu tugas manusia ada dua. Tugas hak besar-besar ada dua. Pertama tugas khilafah bang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berkata, berfirman pada malaikat, sesungguhnya kami akan cipta di bumi ini khalifah. Nah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Hak ni tugas khalifah, tugas untuk kita nak maju, kita buat sekolah, kita buat gapo nak mengaji, gapo semua ni tugas khilafah. Yang kedua, tugas hak nombor satu hak besar sekali ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iaitu aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, malaikat supaya mereka sembah padaku. Tugas kita ubudiyyatuna lillah, kita mengabdikan. Bahasa Melayu panggil mengabdi. Maknanya kita tunukkan diri kita kepada Allah. Kita tunuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil peluang pas nak buat gapo tiap bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita nak buat gapo, kata amal-amal. Amalan-amalan bulan Ramadan. Hak paling kurang kita patah. Kita patah. Patah ni besar lah Islam. Patah ni maknanya kita takwa, kita takut nak buat benda-benda yang haram.
Sebab ada hadis suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Nabi an aktsari ma yudkhilun nas al jannata gapo hok buat wi orang boleh masuk syurga banyak kali. Qala Nabi kata taqwallah takut Tuhan. Hok paling kurang kita takut Tuhan kita patah daripada benda-benda hok yang menyebabkan rusak fasad atau rusak puasa kita. Hok tu hok mula-mula sekali. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah malam yada kaulazur siapa tak tinggal kata bohong wal amala bihi dan tak tinggal dok main-main dengan benda bohong falaisa lillahi hajatun ayada ta'amahu wa syarabah dia sani tak Tuhan kata Tuhan tak perlu tak berhajat dia nak tinggal makan dan minum dan orang Islam Tuhan sebut walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Okey beriman ni dia tak berkongsi benda-benda hak yang tak baik. Sebab itulah bulan Ramadan hak paling kurang kita jauhkan daripada perkara-perkara hak yang buat wi puasa kita tu rusak. Tu paling kurang. Hak tu paling kurang. Dan amal hak nombor satu sekali kita kena jaga iaitu salatul jamaah. Semayang jumaah di masjid setiap waktu. Kita tengok dulu Al-Amash. Ustaz saya dah ingat Al-Amash. Amash ni dia jadi lasa, jadi amapre. Dia suruh anak dia pipeng lagi mari di masjid untuk salatul jamaah. Sa'id bin Al-Musayyib 25 tahun tak ada orang ber di masjid, malaikat dia dah. Sa'id bin Al-Musayyib tabi'iyyun kabir. Ya orang hadir dengan sahabat. Dan semua tabi'i dia ni, Sa'id Musayyib ni, semua fuqaha, semua a'immah mazahib, semua mari situ belaka. Dia anak murid pada Abu Hurairah. Lepas tu lep belaka dia, Imam Malik, semua tu anak murid dia belaka. Tak ada dah. Nah, sebab tu Sa'id Musayyib, kata setengah 30 tahun, tak pernah tinggal salatul jamaah. Dan ada setengah as-salafus salih, bila tinggal, saya tak ingat lama, bila tinggal semuanya jemaah sekali, dia semaya, dia menangis dan dia ganti semaya 25 waktu semaya. 25 semaya pula semaya sunat ganti kerana 25 okey. Nah, solatul al-jamaah afdal min solatil fadh bi 27 darajah. Semaya jemaah lebih daripada semaya sore 27. Ada setengah riwayat 25, ada setengah 27. Jadi ada setengah tu ganti sebab tu kita hok besar sekali duduk le pondok sepo gini enggak saya ni deh pondok sepo sini juga Allah kita ni nikmat hok tu hewi duduk pondok ni royak tak ada nikmat nah nikmat hok duduk pondok ni tak ada ustaz kita rasa tu happy leh ya kita duduk sininya kerana gapo masjid dekat dengan kita lepas tu pula kita duduk oleh suasana ilmu suasana orang berjuru orang tempat barakah berkat sini. Eh, tempat berkat bang. Ya, berkat ada dua. Orang tempat mana-mana nak berkat ada dua syarat dia. Iaitu beriman dengan takwa, walau anna ahlal qura tuhasbu. Dan jika ahli kampung amanu beriman wattaqau, dan takut Tuhan, la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard. Tuhan akan buka pintu berkat daripada langit dan bumi. Pintu berkat pada langit, budak anak kita jadi juru begitu. Nah, jadi molek salihin, dia orang soleh. Lepas tu pula berkat ada bumi rezeki murah. Rezeki murah. Nah. Ni nikmat. Nak etikah bangun pi mana ada takut po. Ada takut po nak mari sejek pukul 1 balik, pukul 2 balik, pukul 3 balik ada takut po nak lebaga. Tak lupa ke dalam luar. Ai nak giglak-glak takut juga deh. Ni dak tu hebu nak etikah nak apa? Nak semaya sunat duha bagi pergi mari. Leh, dok situ ngong-ngong mari semaya. Sebab tu peluang besar. Tapi di sebaliknya kalau kita tak waktu saya tanya teruk lebih pada orang luar. Karena apa? Karena munduk tepat tu dah apa tak buat? Apa tak mari sejek? Apa tak jemaah? Apa tak tak usaha buat amal-amal ibadah? Apa tak tahajud? Apa tak tu tak ni? Tuhan akan tanya ke? Akan raksa. Nah. Semua akan tanya. Jadi inna sam'a wal basara wal fuad semua pendengar perlihatan dan akal fikiran kullu ulaika kana anhu mas'ula semua akan ditanya oleh Allah Tuhan akan tanya belaka sebab tu ambil peluang hak nama satu sekali semaya jumaah mayit awal waktu orang tino Nabi tak sewi lari semaya jumaah kalau ada orang tino masjid tak lari tak boleh lagi. Tapi kalau tak semari tak apa. Tapi kalau tak semari semaya awal waktu. Orang tino semaya waktu.
Sebab kita ni masuk syurga ngapak kagak ke? Iza salat khamsaha, apabila semaya lima waktu, wasamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, jaga apa ni kehormatan dia, wa ta'at zaujaha, dan dia ta'at suami dia. Dan ngerti nama ye waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditanya Nabi ayyul a'mal afdal, mana amalan yang lebih afdal? Qala as-salat fi awwali waqtiha, semaya di awal waktu. Dan tu hasba fa idza qadaitumus salah, apabila kamu selesai semaya, nah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, hendaklah kamu ingat tu hasba tu hadiri ketika menyetak nyengai semua. Fa idza ma'nantum, maka apabila kamu selesai, fa aqimus shalah, maka hendak bangun sembahyang. Inna shalata kanat, sesungguhnya sembahyang kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sembahyang di fardu secara waktu. Sebab tu ambil peluang untuk sembahyang awal waktu di bulan Ramadan. Ambil peluang benda ni. Jangan sama sekali sembahyang jumaah ni besar benar lah Islam. Nah. Sembahyang jumaah ni besar benar lah. Sebab itulah lah kita rasa tak ada pelik lah kalau duduk di pondok kau, insyaAllah lah tu biasa kau. Dan yang kedua, amal-amal hak kita kena buat di bulan Ramadan, iaitu kita jangan tinggal sunat rawatib. Orang kata sunat kapik, banyak orang tak lekat sunat kapik. Sunat rawatib ni banyak orang tak lekat. Kita usaha boleh semaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu, Nabi tak setinggal senatai asyarat raka'ah. Nah, Nabi tak tinggal sehari semalam 12 raka'ah. Dan Nabi tak setinggal kali apa sunat sebelum subuh. Nah, saya enggak sapak tika haji tika mana sunat sebelum subuh tak biasa tinggal. Nah, maknanya kita buat semaya-semaya sunat saat ini. Lepas tu pula semaya witir, semaya duha. Ada hadis ausani khalili, hadis riwayat Abu Hurairah, diwasiatkan kepadaku oleh khalili kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam bithalathat, dengan tiga perkara. Pertama, nasuma, bahwa aku puasa salasata ayyamin kulli syahr, suruh puasa 3 hari sebulan, bagi puasa ayyamul bid, hari 13, 14, 14, 15 setiap bulan selalah. Nah, yang kedua, wa an usalli rak'atay duha, dan bahwa aku semaya 2 rakaat duha. Yang tiga, wa an utira qabla an anam, dan bahwa aku semaya witir sebelum tidur. Tapi semaya witir sebelum tidur saat itu, Sayyidina Umar kata, walladzina yanamun khairum mimman yaqumun. Orang yang tidur dulu bangun semaya lepas dah tu lebih baik daripada orang semaya lalu. Sebab apa? Sebab kita cadang untuk kita nak semaya tahajud. Fatahawa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dah, maka hendaklah sebahagian daripada malam saat ni boleh kita bangun, bangun untuk semaya tahajud. Tuhan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah besar-besar Tuhan sebut kita nak ayat bulan Ramadan, jangan terlupa dua perkara lah. Hak-hak lain tu kita buat belaka. Pertamanya iaitu semaya tahajud. Dah, hak ni lah mana pun kita kena buat juga. Sebab tu Habib Umar kata, kalau jadi ustaz, dia kata orang bakal piah pun kita, kecik udah-udah lah tu. Dan orang jadi guru, jadi apa, kalau tak ada tahajud ni aib, dia kata. Orang ngaji sekolah agama tak ada tahajud, aib, dia kata. Nah, orang kata malu, tak ada patibat. Benar ni benar hak. Kita takut ke? Hak tu hasbuk. Nah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, suruh semaya bi zakat. Wa rak'u ma'ar raki'in, suruh semaya jemaah. Patu atamuruna an-nasa bil bir, adakah kamu nak suruh orang dengan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, melupa diri kamu. Nah, wa antum tatluna al-kitab, dok baca Quran. Tu ada baca Quran dia banyak kau. Afala taqilun, maka adakah kamu berakal? Nah, alladzina annahum alladzina yadhunnuna annahum laqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Nah, sebab tu kita cubalah tahajud, kita buatlah. Orang okay, muda-muda budak-budak hajar, adik-adik hok orang muda-muda hajar-hajar bangun awal-awal. Orang okay, hok duk ya, orang okay, muda ni besar nah lek-lek
Kalau orang muda molek ni hok sungguh ke bagi. Orang tua ya juga dak belak apa. Tapi orang muda juga ni Allah. Nah, Tuhan kata innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu tu fityah orang muda amanu bi rabbihim beriman dengan Tuhan mereka wa zidnahum huda. Kami tambah petunjuk kepada mereka bila orang muda juruh kau jadi molek lah tu. Dan orang hok budak-budak ni bila wak amai badak yak budak lagi akhirat esok boleh duduk di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sebut sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tak ada bayang di antaranya hok Nabi sebut rajulun sya'a fi ibadatillah, orang hok yang ado besar dalam keadaan esmah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ambillah Tuhan sebut tajuk inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsayil lail. Sesungguhnya Tuhan tahu bahawa engkau wahai Nabi akan bangun nah sebahagian daripada malam saat itu ada hak dua gie, ada hak setengah malam, ada wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Tuhan hak takdir semua. Tuhan tahu alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Maka Tuhan kira semua, Tuhan tahu semua. Kamu tak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang kedua pula iaitu baca Quran. Dua ni hak besar eh. Quran ni jangan tinggal sungguh. Allahu akbar. Quran ni ada Quran perhatian tua supaya enggak terosak. Kalau terosak ada perhatian tua, apa Quran tak ada perhatian tua. We ada Quran sok mau baca, sok mau istiqamah. Istiqamah. Okey, hak istiqamah sok mau hak ni tu. Okey, tu Tuhan tak akan we dia sat ni takut ketika dia nak mati. Deh, dan di akhirat esok dia pula tak duka cita. Okey, istiqamah innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang ada kata Tuhan kami Allah, thumastaqamu. Kama di dia istiqamah wak sok mau. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tuhawi malaikat ilham rasa tak saya takut. Nak mati tak takut. Nah. Wa la tahzanu dan tak duka cita akhirat esok. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sungguh wi berita baik syurga hak yang dia akan dapat di akhirat esok. Sebab tu Quran ni sama deh. Kita ambil peluang Quran ni baca. Baca we boleh image fi baca boleh puasa habis 90 kali. 90 kali Imam Asy-Syafi'i baca setiap hari 2 kali habis. Teh, 2 kali khotbah. Imam Malik ada sebut riwayat berhenti habis ngajar-ngajar baca Quran saja. Nah, ayat tu Quran tu besar. Bah Quran ni pahala banyak. Pahala banyak. Akhirnya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu haraf daripada Quran kana lahu bihi hasanah, dia boleh satu hasanah. Wal hasanatu bi ashri amsalha, dan satu hasanah san itu boleh 10. Wala aqulu, Nabi kata aku tak ada kata alif lam mim harfun, bukan baca alif lam mim harfun tapi baca alif walakin aku kata alif harfun walam harfun wa mim harfun. Maknanya kita baca alif lam mim boleh 30 kebaikan. Boleh 30 kebaikan. Kebaikan ni orang panggil kalau kita nak urai mudah payah gak supaya kita bangun pagi, kita bangun dan gerak anak kita bangun sembahyang subuh satu kebaikan. Kita bangun maning satu kebaikan. Kita kata anak sekolah satu kebaikan. Kita nanok deh kepada nak makan satu kebaikan. Jadi kita nak boleh 10 kebaikan siapa pun lah sah. Deh. Tapi dak aja raya satu harap saja. Perbocang. Deh, tu hawi. Tu hawi. Segera kita baca Quran. Al-mahir, Nabi kata al-mahiru bil Quran. Okey, hak mahir baca Quran, lacak ma'al barratil kiram. Dia akan dapat duduk bersama malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syak. Dan siapa baca Quran, dia gagap, baca lama oek sebab budak baca tu. Teh, dia lekat-lekat kokak-kokak. Ah, wa alaihi syak susah nak tubek mukhraknya falahu ajran, boleh dua pala
dan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang ngaji Quran, ngaji Quran, yang ngajar Quran. Nah, sebab tu Quran ni beleklah. Nah, ia turun bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan hak diturun Quran ini jadi mulia bulan, jadi bulan paling lebih kali. Jibril waktu turun Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril jadi malaikat Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Tuhan pilih di antara malaikat tu ada rasul-rasul yang paling mulia di antara rasul malaikat tu ialah Jibril, sebab Jibril bawa turun Quran. Dan Quran turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita jadi Nabi yang paling mulia. Dan Quran turun malam Lailatul Qadar jadi khairun min alfi syahr, jadi lebih daripada 1000 bulan. Lepas tu pula Quran turun kepada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat yang paling molek sekali Quran kita baca sendiri. Allah. Nah, apabila kita baca sendiri, oh tak ada kena kecek apa. Nah, kena baca sungguh Quran ni. Baca sepong lebih dah makan nasi lagi. Baca mata. Pagi petang, pagi petang, pagi petang. Baca Quran boleh puasa ni. Nah, ambil peluang untuk kita buat amal ibadat. Ya mulut ya tak lengah. Mata yang ngatuk tak agak. Lingo pun tak agak, dah kaki pun tak agak bila puasa. Tapi mulut tak lengah. Bila mulut dah lengah, buat amal dengan mulut. Nah, baca Quran banyak. Sejuh sehari paling kurang atau setengah juh. Nah, kalau setengah juh dah habis 60 hari. Kalau sejuh sehari, tak payah hal sebenarnya kita baca belum Zuhur. Tak akallah ni, tak ada sama akal. Dua muka atau dua lah. Lepas Zuhur, dua lah. Ya, 18 muka dah. 9 lah sejuh. Dan kita yakin ini semua orang akan habis baca sejuk. Nah. Lepas tu pula, kalau boleh, ada tu email yang kita boleh dengar. Baca Quran surah banyak-banyak sikit tu malah. Semaya lama ni ya tanda ke bang. Dia sebut oleh hadis Nabi SAW. Inna tula salati ahadikum lama inna tun ala fikih. Sungguhnya lama semaya seorang kamu nunjuk kata serah dengan agama. Ketik agama, pahal agama. Dan tadi kan ada sebut oleh hadis. Nah, sebab tu kita ambil peluang ni untuk semaya tahajud, untuk semaya ni, lepas tu pula untuk baca Quran, zikir. Nah, dan bangun malam tu hasbuk walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang bermalam dalam keadaan rokok sujud. Ya kita ni, kita Taurat Injil dulu sebut dah kata umat akhir zaman ni berakhir sujud pakai rokok. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ada sebut bahawa orang-orang umat Islam ni ialah akhir zaman berakhir rokok sujud. Nah, dan hak akhirnya, hak saya nak setuh ini iaitu peluang untuk kita taubah ilallah, taubat Tuhan. Tobat Tuhan ia panggil kena tobat semua kita rasa semua tak salah. Tak ya kena tobat. Ya Tuhan ni kita nak balik mudah-mudah. Kalau dengan mak kita dengan ayah kita tak leh dia berasa ke bang. Anak tak leh wi muk berasa, boleh ayah berasa. Sebab tu nah bila dia berasa tu dia panggil tak apa. Lepas tu kita kena minta semua, kena minta semua, tak boleh ada, sikit pun tak boleh. Lepas tu yang kedua pula, ya kita ni, kita duduk di dunia ni, kita nak masuk syurga tak boleh. Kalau cuma ada sikit, besar, itu sikit, tak boleh nak masuk ke syurga. Sebab syurga ni orang molek saja, buat juru saja. Nah, wa may yuti'illah wa rasul, siapa ta'ala rasul, fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu akan dapat bersama dengan orang Tuhan yang nikmat di atas mereka itu. Minan nabiyyin, duduk bersama Nabi. Wasal apa ni, wasiddiqin. Orang siddiqin, siddiqin orang betul. Nah bang, tak ada anak tipu, orang tak ada apa. Orang betul, orang tak ada khianat, orang tak ada, tak karuk. Nah, wa syuhada mati syahid, wasalihin, dan orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, dan orang tu hok kita nak duduk dengan dia, hok sedak duduk sekali akhirat esok. Nah, sebab tu
Okey hak yang kita nak basuh diri kita, nak cuci di atas dunia saat ni, kita kena taubah ila Allah. Peluang untuk kita taubah ila Allah. Taubah ni ada tiga rukun. Nah, pertamanya itu ikhlas ni dzunub, iaitu kita kena bergeti pada dosa. Tak buat dah, kecil sepatu juga. Yang keduanya an-nadam alal ma'siyah, kita kena sesah di atas maksiat. Yang tiga ada mula audah, tak kelik dah mula. Nah. Tak kelik buat semula, lepas tu istighfar kepada Allah Subhanahu taala. Taubat nasuh bang, taubat ni pelak dalam Islam ni dah Tuhan. Kalau orang kafir Tuhan sebut kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qad salaf. Nah, kalau lah orang kafir tadi, kalau dia berhenti dia masuk Islam, maka Tuhan pun dosa semua. Tapi kalau orang taubat, hatu hasbu wal ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang hak tak berdoa syirik dengan Tuhan, wala yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq wala yaznun, dia tak bunuh orang, dia tak zina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, kalau dia buat dia akan dapat kena dena akhirat esok dosa. Nah, yudhaf lahul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dan Tuhan akan ganda-ganda azab di akhirat. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, mereka orang taubat wa amana dan dia beriman, wa amila amalan saliha, ya juguh balik jadi juguh lah. Tuhan kata faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Tuhan tukar segala kejahatan dia buat dulu, kejahatan tukar jadi hasanat, jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Tuhan Maha Pengampun Maha Pengasih. Dan nak tahu kata dia taubat. Wa man taba wa amila salihah, bila taubat dan dia beramal soleh, dia jadi juguh. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba, pada ketika tu makna kata dia taubat sungguh lah tu. Sebab tu Tuhan tu kabih kata taubat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai kamu beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha, hendaklah kamu taubat nasuh, taubat hak cuci bersih, tak kelewat dah. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum, agak-agak Tuhan kifarakan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Tuhan masuk ke kamu oleh syurga Allah. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma, pada hari hak Tuhan tak ada menghina dah kepada nabi dan orang-orang beriman. Nah, yaquluna rabbana atmim lana nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, cahaya mereka itu duk tubik ke depan-depan cerah cahaya. Karena di sebilah sampai akhirat ada dua saja. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari yang muka putih muka hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, ada orang yang muka hitam. Akafartum ba'da imanikum fadhukul adzab bima kuntum takfurun, maka Tuhan kata rasakanlah azab hak yang kamu tak percaya tengah duduk atas dunia dulu. Wa ammal ladzina swadd wa ammal ladzi nadbiyaddat wujuhuhum, ada orang muka putih dua ama, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka mereka itu kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak itu ya, ada dua tu ya. Sebab tu kita buat nah taubah ila Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan ampun dosa kita semua. Lepas tu jangan lupa solat lagi, zikir bagi. Sebab Tuhan sok mau ingat, Tuhan sok mau. Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Okey, ada sebut Tuhan tekah dok diri, tekah dok nyata. Wa ala junubihim, tekah tidur semua. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu okey, ada fikir ha Tuhan mata hak tengok benda semua, kita dah terikat dengan Tuhan. Nah, semua dalam suasana kita duduk dengan Tuhan, khususnya kita di bulan Ramadan al-Mubarak. Nah, oleh itu hak yang akhirnya saya nak sebut, iaitu nah, ada 9 sifat hak kita kena jadi di akhirat esok. Di antaranya apa ni, 9 sifat untuk kita prap tuaing dalam bulan Ramadan ni. Pertamanya ustaz dah, ada Tuhan sebut at-taibun, jadi orang taubat dah. Jadi orang taubat. Al-abidun, orang yang banyak ibadat. Nah, al-hamidun, orang yang puji Tuhan. Duk puji Tuhan, duk ingat Tuhan semua, duk zikir Tuhan. As-saihun, orang yang puasa. Al-raki'un, orang yang rokok Tuhan semua. As-sajidun, orang yang sujud Tuhan semua. Al-amirun bil ma'ruf, orang yang suruh benda malak. Wal-nahuna al-mukar, orang yang lagai benda tak malak. Yang keakhirnya wal hafizuna li hududillah, orang jaga perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Wa basyiril mu'minin, hendaklah
beri berita kebaikan kepada dia dengan syurga di akhirat esok. Sembilan sifat ni bulan Ramadan ni. Kita jadi orang taubat, orang bersungguh buat ibadat, pastu pula orang yang puji Tuhan semua, pastu pula orang yang puasa dengan sempurna, orang yang suruh sujud, rokok semua, suruh benda malak, semua saya sebut. Sembilan ni paling kurang kita ambil mari patibat Tuhan sebut dia suruh tetap. Jadi sembilan sifat orang-orang yang baik, hak Tuhan tanda dan Tuhan suruh royak pada dia berita yang baik di akhirat esok. Dan selaginya sebelum ada nak habis ni, sponsor ni ada tiga rukun masuk fiqh sikit deh. Pertamanya iaitu as-saim. Rukun pertama orang puasa. Orang puasa saat ni kena orang Islam. Dan lepas tu pula orang Islam, orang yang kuasa yang apa tu lah, sepupuk kita lah. Yang kedua panggil niat. Ha, niat. Niat ni kena niat di waktu malam. Nabi SAW sebelum malam yubayit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Siapa tak ada niat sebelum naik fajar maka tak jadi puasa dia. Dan maknanya kita kena niat dalam sebahagian malam. Mula pada naik matahari, apa ni jatuh matahari sehingga naik fajar masuk waktu subuh. Masa untuk kita niat. Niat ni kalau kita ingat lah hati nak puasa esok tak apa dah. Telah memadai. Telah memadai. Cuma kok kalau niat sebulan selalu turut mazhab Maliki, boleh sadah ada ada sebut iaitu niat nawaitu sawma syahri Ramadan hazihi sanah kamilan lillahi taala. Aku nak puasa sebulan Ramadan ni. Lalu takut lupa ya, biasa tak lupa. Nah, yang kedua, yang ke apa ni, yang tiga rukunnya al-imsak al-muftirat, iaitu kita kena menahankan daripada perkara yang batalkan puasa. Ada tujuh perkara. Pertamanya al-akl wa syurbu, makan dan minum. Makan minum ni tak boleh sebab tu hasbu wa kulu wa syurbu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Boleh makan lek malam saja siapa naik fajar. Dah bila naik fajar kena ok waktu kena sempurna ke puasa siapa gelak. Tak tu. Makan minum tak boleh tapi kelupa tak apa. Kalau terlupa tak apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man akala au syariba nasiyan, siapa makan atau minum terlupa wa saim sedang dia puasa, falyutim masaumah, maka hendaklah dia sempurna ke puasa, fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, maka tu 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 jamu dia ada tu tu ai dia. Dah. Yang kedua pula batal puasa ni itu usulu ainin ila al-jawf, masuk sesuatu di dalam rungga, termasuk le kepala apa tak apa, masuk le apa dalam rungga dah le perut. Suatu saat ni syai'un tarahul ain, benda hak nampak mata, mata nampak, maka benda hak mata nampak hang itu bila masuk patah. Mereka tak sengaja sepuluh lalak masuk tekah ke tidur tak patah, kabut tak patah dah, kabut-kabut jalan semua tak patah lah. Aliyah pun tak patah kerana aliyah tu suruh betul ihtiras, payah nak jaga ke. Tak aliyah ni kalau kita kebas sekali pun tak patah. Dah kita dah telah gimari semua saat ni tak patah. Lepas tu masuk sesuatu lah telinga patah, ada mangfaz maftuh orang panggil masuk melerungga, rungga ni mulut, lepas tu telinga, lubang kencing, lepas tu lubang berak. Kalau masuk sesuatu masuk jari sepatu juga patah. Tapi jari saat ni tu kalau kita berak tak tubik ke, duk lekat tahi kena duk korek, maka tu ulama menghukumkan la yuftir, tak patah. Kerana darurah terpaksa kena korek. Deh, kalau tak ada kena korek tu Allah masuk patah. Deh, di boleh di siang hari lah. Di siang hari di tengah hari boleh Ramadan. Deh. Yang ketiganya al-qai al-mutaammad mutah sengaja. Mutah ni kalau kita buat wi mutah tak ada masuk kelik batal sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man istaqa fa alaihi alqada, siapa buat mutah maka kena qada, wa man dara'ahu alqai fala qada'a alaih, tapi kalau tak sengaja tak atas kalau masuk kelik pun tak atas juga itu mutah. Yang tiga iaitu yang keempat dah alwatu amdan, iaitu wati isteri di siang hari maka itu pun batal juga. Biar patah hari itu kena bayar kafarah lah. Merdekakan hamba, fatah raqabah, merdekakan hamba. Lepas pada tu pula apa ni kalau tak ada, nah, fasiyam syahrain mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut tak kuasa juga, fa it'am 60 miskina, kena bayar 60 jumpa. Dah 60 orang miskin. Kena 60 orang suku-suku lah. Itu tidur dengan bini. Kena atas tu laki saja, bini tak kena. Nah.
Ah, bini tak kena, kena terlaki saja. Dah, yang keempat istimna mengeluarkan amani, buat itu baik amani tak kira retina yate supo. Tu hasbuk famani taqa wara adzalika faulaika humul adun. Orang duk cari jalan selain daripada nah faraj atau isteri dia, maka pada ketika tu orang tu berdosalah. Dah. Patu pula yang kelima, yang kena haid dan nifas. Haid nifas ni pun batal juga bila mari uzur. Kalau ada semenek lah nak boleh buka puasa, waktu hari supaya tu batal tu. Karena tu hasbu waqti musyam ila Allah. Kenapa puasa siapa malai? Tak asam alai ke? Kau batal. Payahnya ya kata. Tak hanya dah insya-Allah tu hai balah pala dia banyak. Lepas dah tu. Dah orang haid ni tak sah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tusum. Apabila dia mari haid tak puasa tak semaya Nabi tu sebab tak boleh semaya ke? Nah, yang tujuhnya itu al-junun waridah, iaitu gila dan murtad. Maka itu pun sepatu juga. Dah. Itulah. Itulah saja lebih kurang kerana masa pun tak ada dah. Nak kena pergi kot nung pula. Dah nak pergi masa 10 minit lagi kerana lahanan saya nak kena tubik sini pukul 8:30. Eh, nak siapa dek nun janji ni 9:30. Itu sajalah wallahu a'lam. Ada ke apa tanya? Pada ada soalan nak minta kita belah beri penjelasan. Silakan sekitar 10 minit ada lagi deh. Sakut dengan poso ataupun luar poso tak ada gapo. Ya, ada gapo. Ada gapo insyaallah kalau boleh jawab insyaallah. Ya, silakan. Ya. Kita ya. Tanya lagu mana permasalahan pemuda dalam masa sekarang ini. Jadi pening kaya moni itu ada. Dia nak boleh tak boleh menjawab atas masalah ini. Ya. Karena saya dulu kita tengok orang yang pampak tu ni lah. Semua tiga orang kita tengok. Orang yang cerai dengan dia kawan banyak kan. Kita ayuh saja. Ayuh saja. Waktu aku boleh tak boleh jawab atas ini. Ya. Ini pada masalah dalam ini. Oh ya, boleh lupa boleh. Ya. Serupa dengan orang yang boleh. Dah, pandai buat apa. Ya. Ada kena jawab masalah ini. Bagi bila di tua dari satu wilayah. Ya, kita nak pahas sini deh. Minta maaf. Boleh sikit. Ada minta maaf. Ya tanya kata kena majlis. Tak ada tanggung jawab ke budak-budak duk pening jadi punah rusak. Sebenarnya ini deh. Ya peroboh kita tu sikit nah ya. Peroboh si sun saat ni peroboh tak ada amnak pakai ke amnaknya peroboh yawi tu iaitu kita boleh prepare dah cara back tu ya kita tak ada orang panggil tak ada boleh bangkap kadi tak leh nak hantar apa tak leh nak tu tak leh tapi oprom tu kita buat MT lah kalau kita boleh buat nah support oprom konten oprom kapohan ni duk buat homo duk kerja sama orang tu orang ni lah. Tapi kata kita nak gilare gi gapo sana itu ya tak ada amnat, ya tak ada wipo kago ni. Dah. Situ yalah ya poroba tak ada. Kalau kita boleh tulis-tulis-tulis takat dadu sedak juga. Boleh tulis-tulis-tulis kamsang dah dadu. Ni ya san boleh kita tak leh nak tulis-tulis buat tengok takat dadu. Ya coba tahu boleh siapa. Ya situ ya. Kerana tak leh bangkap. Ya tak ada bangkap kan tak leh. Tak ada peroboh kita. Tak ada peroboh amnak tak ada. Mohon maaf lah. Dan kita puasa lah. Kenalah sebuah ngabel kata anda. Jadi kita puasa gitu juga. Fok kita ni teruk dah. Weh dah. Duk majlis ni. Tak boleh buat pokar ke. Dah. Kerana demo tak ada wih apa. Wapa kau ya wih. Halah tu pun duk tibuk demo cakap. Kerana make leh tu. Dah. Tak jaya, tak jaya, tak jaya. Tak halah ya. Nah, lepas tu pula nak gigak, boleh gigak, boleh straight kau apa dah tu mari serius guru. Dah masa. Eh, insya-Allah lah kita usaha lagi lah insya-Allah. Ha, itulah saja. Wallahu a'lam. Ha. Pocok sana ni deh. Ulama ya nak batal kena masuk mangfas maftuh, itu masuk dari rongga bagi. Ya kalau hidung ni, hidung ni ya kalau masuk sikit tak atas. Hidung tak atas tak lagi ni. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah iza stang syakta apabila mengserong air hidung fabalik hendaklah kuat illa antakuna saima malaikat mung puasa puasa tak leh kuat makna kata boleh serong asal hidung sebab tu tak masuk dalam mangfaz maftuh tak masuk dalam rongga orang sebut ni tu pak ya dalam rongga tapi kalau serong dia masuk dalam tu batal deh tu hidung sekadar colak hidung tak apa ya tak batal ya tak ada ya ya tak apa tu deh situ lepas tu pocok pocok sana itu so ya dia tak ada masuk lubang bila tak masuk lubang tak atas tapi ulama kata batal kalau air garang
Sebab agak-agak itu berlawan dengan tujuan puasa. Tujuan puasa nak lapar agak-agak begini. Jadi ulama menghukumkan batal cocok agak-agak. Tapi kalau pocok, ubat pocok ke apa semua tak atas. Selagi tak menyek. Selagi saya nak oyak, selaginya itu pun ya. Pun ya orang Allah. Lahid hop. Orang Allah itu, hak ni khilaf ulama. Ada setengah ulama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tuai kita Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, tuai kita usaha ustaz. Nah, waktu dia kata batal waktu. Ulama Mesir kata batal, tapi Syekh Yusuf Qardawi tak batal. Sebab dia kata sikit, benda tu sikit. Yang dua pula tak ada masuk dalam ibadah. Yang tiga dia pergi masuk dalam laklum. Pasti untuk khayal laklum saja. Pasti dia bukan minum, bukan makan ni. Sebab tu ulama menghukum tak batal. Kita bakal hak tu orang lelah. Tu itu tak nak puasa. Kalau lepas puasa pun lelah pula. Dah tu nak ayat lepas tu pocok kan ni tak atas. Tak atas dah. Ki pocok sakit urat pocok gapo tak atas. Karena tak ada masuk dalam lubang rungga dak. Kalau tak boleh masuk ke lubang ya pun kati. Hak ni tak ada lubang tak kira kan manfaz maftuh. Ya situ ya. Wallahu a'lam. Ha. Cabut gigi. Darah ni, kalau lah duduk dalam mulut, kita tak koma. Walaupun alia dah jadi putih. Mengikutlah kita fekos, sebab patah kita telah alia saat ni. Ya kena koma dulu. Koma dia tak ada. Darah tu baru tak apa. Kalau darah tak ada, maka pada tika tu darah tu kalau tak ada dah. Kita cuek-cuek jadi putih dah. Patah juga kita telah. Kita kena koma dulu. Dah, tu darah. Sebab tu cabut gigi ni tidak dinasihat. Tak patah, dia tak ada masuk. Tapi darah tak ni, gecapung yang dia jadi ajnabi, maka turun oleh tekok kita, maka patah. Nak ingat. Rohok, rohok ni orang panggil, kalau kita sengaja, sengaja serok, serok pada otak, kruk, tubik itu tokoh, kuning. Telah, kruk, patah. Tapi kalau kita tak ada serok itu tubik diri, lepas tu kita tertelah dengan sendiri. Tak ada kosak pun, maka tak patah. Terteleh. Maknanya teleh sendiri. Tak ada kosak apa, maka tak atar. Eh? Nah, itulah. Ada lagi. Belisah lagi. Kalau tak ada tu nak minta bertilah mugogok takut tak ada sana 9:30. Kalau tak ada so lagi. Orang pasti tadi tu iaitu orang tak semaya waktu sopsa. Orang yang tak sopsa, orang yang berzina, orang yang pasti. Kalau dia tak taubat. Orang yang tak semaya jemaah, orang yang pasti. Orang yang tak semaya waktu, orang yang pasti. Dah, lepas tu orang yang tak sopsa, orang minum agak, orang pasti. Pasti belakang. Orang yang tak sopsa, pasti. Situ. Sakut dengan puasa sikit. Puasa, puasa tapi tak semaya. Jahat. Fusuk. Bi salis fusuk, bi salis mul fusuk, kubat dal iman. Nah, kago tak molek. Jahat tak molek kago. Makan dok bia ni pasti tu. Makan dok bia. Dosa besar juga. Makan dok bia ni dosa besar sebab tu hasbuk walladzina ya'kulun riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas. Okey, hak makan riba saat itu dia bangun serupa dengan ada akhirat esok ke? Tu hasbuk ke? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang makan rebo ni kekal neraka. Mana-mana? Ada sopsa. Baru makan satu kok. Dah. Itulah lebih kurangnya. Puasa tapi tak semaya. Puasa tak semaya, ibadat puasa dia tidak diterima. Kerana dia tak semaya, dia tak ada. Ada fabun saja. Jatuh ke dulu. Tak ada. Dah, padai lah pada. Dah. Ustaz dah, betul maaf sungguh. Kerana takut tak ada sana. Ada lagi tapi masuk. Dah. Masuk. Tidak mengizinkan. Di atas nama ahli jawatan kuasa Masjid Azistan dan juga ahli kampung Pondok Azistan mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih jazallahu anna khairal jazak di atas sudinya mari berjumpa dengan kita hari ini. Insyaallah lah apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi akan bermanfaat pada kita, boleh tambah semangat kita lagi untuk beribadat, untuk merebut peluang di bulan Ramadan. Kalaulah Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, boleh berpuasa-puasa bersama dengan orang Islam. Jadi apa yang telah disampaikan tadi, 7-8-9-10 karo lah. Haji boleh kita ambil pakar lah.
Pertama kalinya bulan Ramadan boleh turun Quran, boleh sekali lagi azab boleh, niat boleh. Paling-paling kurang wis sekali khotbah pun tak apa dah. Wis sekali khotbah. Terasa banyaklah, dah terasa wis supaya dengan imam Syafi'i lah. Ha, wi kita apa ni berazam dengan diri kita masing-masing, kata paling-paling kurang aku nak wicup juga, wi khotbah sekali Quran. Tiap-tiap lepas waktu semuka. Dua muka setiap waktu habis tak? Nah, lima waktu. Ha, apa sih? Ha, jis sih. 20 muka. Dua lah setiap waktu. Boleh-boleh sudah sembahyang dah. Habis insya-Allah. 30 juz sekali khotbah pun tak apa dah. Karena apa? Karena yo pahala banyak tu. Tak serupa dengan orang lain. Nah. Berapa hasanah? Alif lam mim saja tu bagi 3 atau 30. Quran saya tu, orang tak ada. Yang kedua, banyak bertaubat lah. Banyak bertaubat. Kerana orang yang nak masuk syurga boleh ni, kena orang yang cuci. Deh, kena bersih. Orang yang polong, daki bertepek. Dosa yang dosa penuh tubuh, tak ada hari nak masuk, kena bertaubat. Taubat ni nak basuh, biar dicuci. Kalau kita tak cuci, tak boleh masuk syurga. Boleh. Hak boleh kita basuh, biar cuci mudah-mudah sekali, boleh pasal ni dah. Seolah tak tahu hata haita mari dah. Buat sikit lah. Kita bersih dan kita boleh sama-sama dengan siddiqin wa syuhada. Dan akhir sekali nak tambah ni, nak tambah dah. Lon ni dia mau gegel buku klip. Buku klip apa ni perempuan Islam. Apa ni panggil Supab Satri dah. Dok tak kata bah. Dok menyanyi sambil pergi jebu arak. Dah jebu arak wak minum. Tengah dia kata arak sungguh. Tengah dia kata bukan arak jebu, dia ambil kat tepi tu, lepas tu buah air tambah. Walaupun sungguh, walaupun bahau benda ni dia panggil al-mujaharah bil maksiyah. Orang panggil buat maksiat tunjuk orang tengok. Minum arak dosa dah. Lepas tu giwak orang tengok pula. Hak ni kau pertama dosa lagi. Hak ni kita kena jaga. Hak tak bimbing boleh puasa ni. Saya biasa temu semua lah. Boleh puasa ni setengah ada pemuda kita. Panah hak yang boleh tanya. Pemuda kita ni ada hak berjuruh peramah. Dan masuk dia tujuh tak ni comel benar. Tapi ada hak tak berjuruh, tak puasa. Hak lebih teruk lagi ni, dia tak puasa, dia tunjuk pula. Isak okok kepau, makan, depan orang ramah. Kadang-kadang dia beli makan di kedai orang siya. Renaya tak jual, beli kedai orang siya. Hak ni kita kena bakat beringat anak cucu kita, anak-anak kita, anak-anak murid kita, jiran tetangga kita kena pesan. Kalau tu tak ada arah tak saya puasa juga, jangan dak buat uyar tengoklah. Jangan al-mujaharah bil maksiyah. Karena semua tu tahi apung dosa. Dah. Kullu dhunubin adam muafa. Dah. Tiap-tiap dosa anak dia tu tahi apung. Illal mujaharah bil maksiyah. Malaikat orang hak buat maksiat dengan secara terus-terusan tunjuk kepada orang. Ini tahi tak apung. Ah, sebab itulah dah. Puasa ni insya-Allah kita tak akan tengok gambar-gambar ni. Maka untuk malam ni kerencam nak ni masa sebenarnya nak panjang lagi tapi tak ada arah dah. Terima kasih banyak dah kerana sudi meluai masa mari jumpa kita. Ada salah sikit sebanyak kekurangan ada segi sambung dah. Baik kami di sini minta maaf. Setinggi-tinggi kemaafan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baik kepada Dr. Abdullah dan insyaallah kita akan ambil pakar apa yang telah diberi oleh beliau pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan sambut puasa dengan penuh semangat dan kita akan beramal dengan sebaik-baiknya pada bulan puasa ini insya-Allah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.